Apa kabar guys? Jumpa lagi di View Round. Salam sehat selalu. Dijauhkan dari penyakit, apalagi corona, penyakit yang bangsat itu. Guys, kali ini saya lagi ada di Jalan Raya Bogor atau Kramat Jati. Widih. Buat lo yang baru mampir, please subscribe, like, share, comment below, biar YouTuber Indonesia maju jaya. Alright, kita mau nge-review Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor seperti apa nih guys? Kita tepatnya di Kramat Jati. Alright, ibu, ragu-ragu dia. Ramayana masih ada? Udah tutup kali Ramayana. Oh masih guys, masih buka. Tuh pesawat tuh mau take off apa landing tuh. Rumah sakit Polri. Masuk ke sini guys. Nanti kita review deh. Itu Kramat Jati. Carrefour. Oh, ini kalau malam guys, waduh ramenya minta ampun nih. Ada kok di situ. Pasar ikan malam, pasar malam ikan Kramat Jati. Coba lihat cari, ada. Pasar sayur, pasar malam sayur Kramat Jati. Pasar malam sayur Jalan Raya Bogor. Weh. Kramat Jati. Macet guys di sini. Tuh, gara-gara ini nih. Tuh, seenak jidatnya aja tuh. Ini juga mau belok tuh. Seenak jidatnya aja nih. Eh bu, kakinya naikin bu, naikin. Kakinya kagak mau naikin. Nah naikin gitu kakinya. Si ibu, wah pancingan. Mau ribut kali, mau ribut. Laskar ribut yang gak punya otak. Alright, kita dari sini menuju ke Cibinong. Tuh hari-hari musik guys. Lo kalau mau beli peralatan musik di situ guys, murah. Jadi Jalan Raya Bogor ini ada nanti ngelewatin Cijantung, terus ngelewatin Pasar Rebo, terus ngelewatin apa lagi tuh. Pokoknya banyak lah. Ngantuk berat gua guys. Hai. Tuh kalau mau Kampung Makassar, belok kiri ke Kampung Makassar. Nanti kita review deh Kampung Makassar deh. Masuk sini nih Kampung Makassar. Alright. Berikanlah jalan kepada orang lain, maka kamu akan dilapangkan jalannya. Widih. Selalu.
Alright. Ngantuk berat guys, karena semalam ada yang berduka, jadi saya nemenin pulang sampai rumah 3:30. Jam 7 sudah bangun. Ada sesi pemotretan sampai jam 11, sampai rumah 11:30. Makan istirahat sebentar, jam 1 saya jalan ke Bogor, ke Cibinong. Nih ceritanya saya mau ke Cibinong, ke Bank BNI cabang Cibinong. Ada kerjaan sesuatu dengan abang kelas waktu saya di kuliah di AKPLPI. Gitu loh guys. Nih, banyak pedagang-pedagang di seberang tuh, pedagang-pedagang motor, onderdil motor. Itu pasar Bo. Pasar Rebo, pasar Kemis, pasar Jumat. Terus pasar apa lagi, guys? Ah, Tanggung Ijo. Alright. Pasar Selasa ada enggak? Pasar Senin ada, pasar Minggu ada. Kita jalan nyantai aja ya sampai Bogor. Bukan sampai Bogor, maksudnya sampai Cibinong. Weelah. Sampai Cibinong. Alright. Di depan ada cewek cakep kayaknya nih. Rambutnya berwarna tuh. Ech, coba kita samperin. Cakep nggak dia? Jalannya ngebut. Lampu sen kirinya nyala. Coba, cakep nggak? Ah, ada aja. Ya, ditutup pakai masker, guys. Halo kakak. Alright. Ini kita sudah di Pasar Kramat Jati, seberang tuh. Seberang tuh, Kramat Jati, Pasar Jaya, Kramat Jati. Wah, jadi ngumpul deh di situ, guys. Siapa yang udah ke Pasar Kramat Jati? Yang udah pernah belanja di sana? Sini banyak jualan buah-buah. Wah, ini keren nih guys, box kayak begini set nih. Ada yang tahu nggak harganya berapa nih? Pengen deh gue punya nih. Set. Ini gede kali ya, ukuran berapa nih? 4.42 kali ini. Gede nih, yang gede punya nih. Nih. Keren. Kita flyover Pasar Rebo. Ya, Pasar Rebo itu Cijantung, nanti belok kanan itu, ngikutin seperti itu, guys. Alright. Kita akan menaiki flyover Pasar Rebo. Cijantung, Cisalak, Bogor. Nah, Cilangkap, Lebak Bulus, belok kiri itu. Uhamka.
Universitas apa tuh? Muhammadiyah. Nah, kita nikmatin ya. Pasar Rebo flyover, kita berada di pacaran nih, pacaran nih. Alright. Kita sudah turun dari flyover Pasar Rebo. Jadi kalau mau ke Cijantung sini guys, nanti kita review deh kapan-kapan Cijantung. Jadi Kopassus semua di situ tuh. Nanti ya, atau nanti kalau ada kesempatan kita review. Jadi kita mengarah ke Cibinong nih sekarang nih guys. Agak macet guys, langit juga tidak cerah, mendung-mendung nggak jelas. Wah, besar juga nih. Ini gas 3 kilo. Sebelah kanan kita masih padat merayap. Wow. Ada roda link modern bicycle outlet. Widih, roda link jaminan mutu. Masih di Jalan Raya Bogor guys. Jadi kita terus aja, jalan nyantai aja. Gedung apa nih? Gelanggang olahraga. Gede loh, gornya loh. Saya mau ngomong apa bingung, tapi yang pasti
buat para penggemar view around, kita ada video-video drone juga, ada video-video jalan juga. Di situ ada jalan potlot bagi selengker yang mau ngelihat, boleh. Oke. Terus kalau mau lihat apa? Wawancara dengan selengker juga ada, judulnya Harapan Para Selengker. Coba lihat di situ juga ada. Ketik aja Harapan Para Selengker. Nanti ada deh. Kita kena lampu merah kayaknya nih guys. Tapi udah hijau, berhubung jalanan sempit, jadinya seperti ini. Alright. Nah, kalau udah sampai sini, ini udah Cibubur nih guys. Mau ke Cibubur, arah Cibubur. Rumahnya Sigit, my best friend from AKPLPI. Wih, apa kabar Om Sigit? Asli gue ngantuk berat. Ini bau-bau aroma biskuit karena pabrik kongguan di sekitar sini gak? Cium bau aroma biskuit. Cimanggis, Cisalak, Cipayung, Munjul, belok. Cipayung, Munjul tuh belok kiri guys. Jadi ini ke Cibubur juga bisa kalau nggak salah nih. Gandaria Depok juga bisa lewat sini. Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO. Oh, di sini tuh. Ini tangki air gede sekali, guys.
Batalion Infanteri Mekanis. Iya. Masih ada matahari, guys. Hypermat. Boleh. Thank you.